Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari libur akhir pekan. Berjumpa kembali dengan Alumni Electronic Solution. Masih di workshopnya Salwa Electronic Solution. Di Google Map ketik Salwa Electronic Solution plus dengan Salim Service. Menerima servis kunjungan TV parabola, mesin cuci, peralatan rumah tangga dan lain-lain ya. Di video edisi kali ini kembali saya akan mengunggah tentang ilmu dasar, teori dasar, atau akan lebih tepatnya akan mengoprek. Kali ini saya akan mengoprek salah satu jenis transformator. Transformator sudah saya bahas di video tentang transformator yang kemarin. Kalau belum lengkap nanti kapan-kapan disambung. Tapi kali ini bukan transformator biasa, bukan transformator step down penurun tegangan yang dari listrik biasa dari voltase ke listrik yang lebih rendah tegangannya, misal 12 voltase ya. Untuk keperluan adaptor bukan trafo ini, tapi trafo ini kombinasi dari dua-duanya ya. Trafo ini bisa menurunkan tegangan, dan lebih tepatnya, lebih pokoknya ini menaikkan tegangan. Jadi dari tegangan yang 115 volt DC dan diolah sedemikian rupa oleh pulsa generator horizontal ya, pembangkit sinyal frekuensi horizontal di TV, itu akan menimbulkan tegangan tinggi, yaitu 2000 volt sampai 20.000 volt. Dan ada tegangan yang lain yang rendah, misal 6 volt AC itu tegangan pemanas heater tabung, tegangan AC ya. Tegangan 24 volt kadang ada, 12 volt minus 12 volt ada. Tegangan 180 volt juga ada ya. Dan kita membahas yang namanya trafo playback. Ya. Playback itu melayang kembali ya, kalau dalam arti harfiahnya bahasanya ya. Secara spesifik saya akan bongkar playback ini ya. Kita akan lihat dalamnya bagaimana. Ya. Simak videonya berikut. Ini akan saya bongkar ya, trafo playback ini ya. Terlebih dulu saya akan lepas pengaitnya ya, pengaitnya ini, inti feritnya seperti ini, karbon bahannya. Terlihat berlubang untuk tempat inti karbonnya. Saya pecahkan. Seperti ini terlihat ya, dalamnya mulai terlihat tapi belum semua. Nah, di sini ada trim pot, potensiometer, pengatur screen dan fokus ya. Ini resistor variabel ya, trim pot. Kita lanjutkan. Nah, terlihat, mulai terlihat ada kawat ya, email ya, tentunya tembaga nih.
yang terhubung ke masing-masing lilitan yang dibutuhkan tegangannya berapa. Kalau ini kabel fokus, ini kabel G1 ya. Sekarang buka dulu ini. Lihat, pasti pasti ada lilitannya kak ya, lilitan tembaga sesuai prinsip kerja induktor atau transformator ya. Sebuah lilitan ya, tembaga yang dililit mengelilingi ya inti ferrit akan menimbulkan induksi ya. Ini lilitannya sangat halus, banyak, panjang. Kemudian inilah yang menghasilkan tegangan tinggi ya, kabel ini untuk ke kop flyback-nya, kop tabung terhubung ke lilitan tentunya ya, lilit ke sini. Jadi sesuai tegangan yang dibutuhkan berapa, seperti itu. Jadi di hari Minggu akhir pekan yang cerah ini saya mengunggah tentang, atau lebih tepatnya membongkar tentang yaitu transformator flyback ya. Salah satu jenis transformator ya yang lebih spesifik, lebih khusus dipakai di televisi tabung ya. Baik itu cembung flat slim ya, dari mulai 14 sampai 29 in atau 30 in lebih, sama menggunakan transformator flyback ya. Seperti ini dalamnya ya, pecahannya ya. Jadi kita perlu mengulang membahas tentang transformator, prinsip kerja transformator ya, dan prinsip kerja induktor ya. Sebelum melangkah ke transformator, alangkah baiknya mengenal dulu tentang induktor ya. Induktor, induktansi, lilitan ya, medan magnet. Demikian unggahan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.